pengalaman buat saya. Ya, pengalaman. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, walaupun sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar butiran debu, akan memakai pakaian kebesaran. Bukan cuma kebesaran, tapi juga keberatan. Lalu kemudian tadi begitu sampai ke rumah, masuk ke dalam, dipakaikan pakaian ini, saya mendengar pula kalimat-kalimat yang mengatakan Ustaz Somad, kalau sudah pakai pakaian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama pitan. Yang kedua akad nikah. Begitu sampai di jalan akan dibawa ke mana? Saya tidak mau bertanya. Karena terlihat nampak bodoh saya. Maka begitu di jalan saya lihat adik-adik pakai jilbab, pakai cadar di atas. Saya berbisik ke telinga Habib Novel Al-Idrus, Habib, kita dibawa ke akhwat. Sampai di tempat yang mulia dan indah ini, rupanya kami diberikan pesejuk. Hati Abdul Somad yang panas terbakar, yang menggelegar berapi-api setelah disiram air sejuk lahir. Allah. Sengaja ingin menggoreng masalah ini. Dia buat hati itu terbakar, mendidih, menggelegar. Dia ingin Abdul Somad akan datang ke Aceh, memasuk, mengajak perang, hancurkan, bakar. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di sini suasananya sejuk, tenang, adem dan ayam. Bahkan ketika dulu di atas tadi, sejuknya sampai terasa seperti hujan gerimis. Dan kalau begitu, di pasang lagi. Begini masyarakat Aceh menenangkan hati orang yang panas. Jangan main-main dengan Aceh. Orang Aceh kalau sudah diteriakkan perang, Belanda pun lari. Allah! Bisa menyejukkan hati yang panas. Abdul Somad biasanya ceramah berapi-api, tapi tadi begitu konferensi pers dengan saudara-saudara wartawan sejuk. Malah Habib Mokal yang berapi-api. Saya ambil di Solo. Saya marah terkejut. Masya Allah, begini orang Aceh memuliakan habaib. Beliau ini Habib. Diambil dari kata hub, hub artinya cinta. Habib, orang yang kita cintai. Kita mencintai beliau karena nasabnya keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Rasulullah dalam tubuh beliau. Maka Sayyidina Abbas ibnu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dicium tangannya oleh Sayyidina Zaid ibn Thalib. Maka bercium tanganku Zaid. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa bercium tanganku Zaid? Zaid menjawab, karena engkau kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan heran kalau dari tadi masuk ke dalam mobil, saya persilakan Habib duluan. Turun dari kendaraan, saya persilakan Habib duluan. Keluar dari kamar, Habib duluan. Sambutan, kenapa? Dari kecil saya sudah dinasehati ibu saya. Ibu saya dinasehati kakek datuk saya. Datuk saya dinasehati oleh moyang saya. Jangan kalian mendahului keturunan Rasulullah. Amin! Tapi masalah milih baju, saya milih duluan. Ini wali-wali Allah, Syekh Rongkali, Syekh Mudar Wali, Syekh Muhyiddin Wali, Syekh Abdul Qasim Kini. Negeri ini adalah negeri para ulama dan wali-wali Allah.
maka beginilah hasil dari pendidikan. Ada mereka yang ayahnya meninggal dunia karena korban tsunami, ada yang ayahnya meninggal dunia karena penyakit, ada yang pula yang menjadi korban keganasan. Maka di mana mereka ditampung, mereka mendapatkan pendidikan di markas Al-Misbah Al-Aziziyah. Kau yang jadi yatim, jangan berkecil hati anak-anakku. Santri-santri sekalian, ayah kalian meninggal dunia, jangan berkecil hati. Karena Syekh Yusuf Al-Qardawi anak yatim. Karena Syekh Muhammad, karena Nabi Suhabu, Imam Mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i anak yatim. Dan yang paling utama adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang lahir dalam keadaan keluarganya kaya, ayahnya melimpah ruah hartanya. Jangan kau bangga dengan harta ayahmu, tapi yang lahir dalam keadaan yatim, ayahmu tak ada, ibumu susah, jangan kau berputus asa. Jangan bangga pada yang ada, jangan putus asa pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Karena berharap pada yang ada akan binasa, tapi yang tidak ada akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu ila Allah wa syai'an ayakuna rukun. Ketika Abdul Somad hanya 30 menit berada di airport Hong Kong. Mereka periksa dompet, mereka lihat kartu nama, mereka lihat foto-foto dalam HP, mereka lihat nomor-nomor. Setelah itu mereka kembalikan, nampak tak ada harapan. Tapi rupanya Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Mana dia? Dia. Gambar ini akan di-share ke mana-mana. Dan mereka di Hong Kong akan melihat. Wow! Kemarin itu adalah King of the King. Insya Allah kebaikan-kebaikan para tengku, para tuan guru, para ulama ini mengalir kepada murid-muridnya. Insya Allah hari ini orang Aceh masih memuliakan Habib. Hari ini orang Aceh masih memuliakan Ustaz Abdul Somad. Tapi apakah 20 tahun akan datang orang Aceh masih memuliakan? Maka tergantung kita mendidik anak-anak kita sekarang. Allah Akbar. Dari anak-anakku, adik-adikku yang solehah, yang menutup wajahnya karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang mereka menjadi agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah di dunia. Dari anak-anak kita laki-laki, kalian akan belajar agama, kalian akan jadi insinyur, kalian akan jadi doktor, kalian akan jadi ahli medis, kalian akan jadi pengacara. Tapi dalam kepala kalian tetap Al-Quran dan Sunnah, Al-Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Allah Akbar. Jangan khawatir, dunia ini belum kiamat. Tapi isinya boleh jadi sudah kiamat karena merupakan ajaran-ajaran Islam. Bagaimanapun juga, Aceh sebagai pusat kerajaan Islam di masa lalu, kerajaan Samudra Pasai, Aceh sebagai negerinya para ulama, sampai hari ini dayak-dayak masih tetap tegak berdiri menyampaikan ajaran Islam. Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam. Satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak busi-busi bermunculan, hatinya susah. Kenapa yang banyak betul bangunan yang belum selesai? Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sahsen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka setiap hari ini yang belum datang kemari, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita belum menjenguk kemari, jenguk. Ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Allah Akbar. Dari mulai kamera ke
kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu kata jawaban, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Lalu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada Tuan Guru, bertanya kepada Tuan Guru, berapa saksumen yang harus dipasuk, berapa betul kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah Bapak mau ngasih bantuan? Tidak, mau meliput saja. Maka yang punya harta, bantulah. Yang punya kuasa, tolonglah. Yang punya umur, bantulah. Yang punya suara, berikan sumbangan. Apa yang bisa kau berikan, walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun ri'in tahtazun li shadaqatih." Orang akan berada di bawah shadaqahnya, hatta yuqdha bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Pada maksyar tak berasap, hari ini kita bisa duduk tenang di atas yang sejuk. Besok kita akan berada di dalam naungan gunung. Nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti pada maksyar, semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka. Tapi ada yang menaungi kita, sedekah, sedekah kita. Maka alhamdulillah bersujud oleh ulama-ulama Aceh, Tausiah, Terulama, Silaturahim, bersama Habib Hafiz Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad, memperkuatkan ulama Islamia, Habib Nobel dari Solo, Datuk-datuknya dari Yaman, dari Syekh Ahmad Al-Muhajir Al-Habib, berkumpulan Nabi SAW, sampailah mereka ke Jawa Tengah. Abu Somad sudah datang dari Riau, yang menyambut orang Aceh, yang datang dari Yaman, sudah ke Solo, mampir ke tempat ini. Kita semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan sudah bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Ghazaliyah. Jangan lagi saling salah menyalahkan. Jangan lagi saling Jum'ah membid'ahkan. Jangan lagi saling sesat menyesatkan. Jangan lagi saling kafir mengkafirkan. Karena kita semua berada dalam satu adat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat gambar Habib Nobel. Di sebelah ada pula gambar saya. Ini pasti Malihu. Baru bisa tak. Saya terus terang bahagia luar biasa hari ini. Belum pernah saya sebahagia ini. Biasanya orang yang terkejut, orang yang dalam keadaan down, orang yang dalam keadaan terusir teraniaya, ruhnya sudah terbang melayang, bawaannya mau mati. Maka biasanya datanglah orang-orang tua memanggil semangatnya kembali. Kalau orang barat diberikan dia surprise. Ketika dibukakan pintu, tiba-tiba mati lampu. Kenapa mati lampu? Begitu dia hidupkan, ternyata kawan-kawannya sudah kumpul. Wah, surprise! Bangkit lagi semangatnya. Ternyata surprise-nya orang barat begitu, tapi surprise-nya orang Aceh begitu. Masya Allah, saya sudah lama makan tidak disuapkan. Subur, bukan saja mengeluarkan tanaman, bukan saja mengeluarkan pokok lapan dan hijau, tapi juga mengeluarkan para pejuang-pejuang. Cik Dibyo, Panglima Polen, Cik Nyadin, Tengku Umar, berasal dari sini semua. Tengku Umar, apa kata-kata dia? Mungkin tidak bisa saya hafal, tapi waktu saya sedang diundang ke Maulana, kami diajak minum pagi, lalu saya lihat ada tulisan.
Kalau besok mati, maka mati syahid. Kalau tidak mati, masih bisa minum kopi. Luar biasa, hidup ini teruslah sebenarnya dipikirkan. Kalau aku habis sholat, besok masih hidup, maka besok pagi aku akan minum kopi. Tapi anda malam ini mati, maka insya Allah akan mati terhormat mulia. Karena niat datang bukan mau mengajar, niat saya datang kemari adalah mau belajar. Maka semua niat yang belajar, menghormati fitrah dan ilmu siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, hormat kisah hidupah, ada dia mati, maka dia mati berjihad bisa milah, atau ya jihad, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka selalulah berniat menuntut ilmu. Anak-anak dia datang kemari, kalian menuntut ilmu. Nanti Allah dia datang ke akbar, menuntut ilmu. Ustaz Sohan kan yang selamat, kenapa saya menuntut ilmu? Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Ilmu menenangkan orang. Ilmu menghilangkan penyakit orang. Ilmu menghilangkan dendam kusumat orang. Ilmu bagaimana mendinginkan hati orang yang panas. Ilmu bagaimana mengagungkan memuliakan orang. Orang yang marah, orang yang dendam, orang yang mau mengamuk, kasih dia baju baru. Soalnya satu yang dari tadi saya bertanya-tanya, sampai sekarang belum dapat jawabannya, rencongnya mana? Lama. 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 Lama.